para calon kesatria petir. Kita dari STTPLN, kita lagi mau ngobrolin tentang pendaftaran di STTPLN buat hari libur. Kayaknya minggu depan ini hari libur. Besok lah mulai libur ya, Pak. Iya. Ada yang pemilu, terus hari Rabunya itu tanggal merah dan hari Jumat juga tanggal merah. Jadi satu minggu ini akan menjadi hari libur. Tapi ada beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan ketika hari libur itu bayar, Pak. Bayar di STTPLN itu kalau misalkan registrasi itu apakah masih bisa? Kan bank pada tutup nih, Pak. Oh gitu. Iya. Oh iya, pasti kita bisa melakukan pembayaran. Banyak metodenya. Bisa melalui ATM, bisa melalui internet banking, e-banking. Jadi nggak perlu takut. Jadi walaupun libur tetap bisa bayar. Tetap bisa bayar. Oke. Nah gitu tuh katanya. Jadi walaupun hari libur, kalian tetap bisa daftar dan lakukan pembayaran di ATM, internet banking, SMS banking. Jadi santai aja, tetap bisa daftar, lakukan terus pendaftaran di STTPLN dan siap menjadi bagian dari kesatria petir. Jangan lupa, tinggal 2 minggu lagi loh. 2 minggu lagi guys, come on, daftar sekarang juga. Ini daftar sekarang sebelum kuotanya penuh. Jadi daftar sekarang juga daripada nanti kalian nggak kebagian kuota ya. Di pmb.sttpln.ac.id. Oke, sampai jumpa.